Batal digelar di Monas, Jakpro cuma punya 239 hari siapin Formula E. Yakin bisa, ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Jakpro selaku penyelenggara ajang Formula E rupanya masih belum menyerah untuk rencana menggelar hajatan balapan mobil listrik itu, meski sampai hari ini masih banyak ketidakjelasan soal kesiapannya. Belum beres soal polemik interpelasi di tingkat DPRD DKI Jakarta, yang berarti Anies Riza masih punya utang penjelasan kepada rakyat melalui para wakil yang katanya terhormat itu. Kini masalah lokasi balapan menjadi persoalan baru. Pihak Jakpro selaku penyelenggara dikabarkan sudah memastikan batalnya lokasi Formula E Jakarta yang sedianya akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kini, Jakpro mengaku sudah menyiapkan 5 lokasi alternatif untuk venue ajang balap mobil listrik itu melalui pernyataan direktur bernama Gunung Kartiko. Venue yang jelas bukan di Monas, itu aja klunya. Jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta. Ada banyak, ada 5 alternatif, kata Gunung seperti dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu 6 Oktober kemarin. Pihak Jakpro diyakini hanya perlu menyiapkan 5 tempat alternatif itu, atau mungkin lebih tepatnya menyebutkan saja. Lantas pihak promotor balapan mobil listrik melalui Formula E Operation atau FEO selaku promotor akan melakukan survei terhadap tempat-tempat tersebut. Kabarnya nih ya, proses survei akan dilakukan oleh FIO pada Oktober 2021. Lalu setelah survei baru akan diputuskan final tempat yang akan ditunjukkan untuk menggelar Formula E. Gampang saja menilai keseriusan rencana ini. Kalau sampai orang FIO nggak jadi datang sampai Oktober 2021 berganti bulan, yang tersisa 3 mingguan lagi, berarti pernyataan tadi cuma omong kosong. Betul? Bocoran dari Wagub DKI Jakarta. Ini yang bagi saya menarik, yakni ketika Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kayak ngasih bocoran dengan berkata bahwa alternatif lokasinya mulai dari Pulau Reklamasi, dia sebut nama-nama pulaunya, plus dan lain-lain, seperti bisa kita artikan dari omongan ini. Tadi disampaikan oleh Direktur Jakpro tidak di Monas, ada 5 alternatif, nanti akan dicek lokasi terbaik. Macam-macam lah, di antaranya di Senayan, di Pantai Maju, Pantai Bersama, dan lain-lain, kata Riza di Balai Kota Jakarta. Katanya lagi jadwal kebut-kebutan mobil listrik ini rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang. Kata siapa? Wong jadwal resminya belum menyebut nama Jakarta kok, setahu saya lo ya. Gak tahu juga kalau misalnya di kantong penyusun jadwal sudah ada nama Jakarta, tapi masih dirahasiakan. Di website resminya sendiri, setelah Roma, Monaco, dan Berlin yang dijadwalkan akan menggelar balapan pada April dan Mei 2022, status TBC masih kita lihat di sana untuk jadwal balapan 4 Juni 2022. Kalau dihitung mundur, Jakpro hanya punya waktu sekitar 239 hari sampai start Formula E benar-benar dimulai. Di lokasi yang kalau ditanya masih berstatus nowhere. Ya, kita lihat saja gimana kelanjutan Formula E ini. Kalau program rumah DP 0 saja berantakan dalam kurun waktu 4 tahun, bisa apa Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dalam mengejar waktu buat siapin segala sesuatunya dalam waktu 8 bulanan itu? Saya harap kali ini pemerintah pusat tidak ikut membereskan kekisruhan rencana Formula E ini. Mendingan serius mendukung MotoGP yang sudah jelas jadwalnya di sirkuit Mandalika sana. Venue sudah siap, tinggal dilengkapi fasilitas pendukungnya. Lah Formula E mungkin baru dipikir. Ngomong-ngomong, nasib pemugaran kawasan Monas yang semula direncanakan untuk menggelar Formula E gimana ya? Siapa yang akan bertanggung jawab? Mungkin fraksi PSI dan PDI Perjuangan bisa angkat lagi kasus ini, supaya publik juga mendapat kejelasan kenapa kawasan yang menjadi simbol kebanggaan Indonesia buat yang memang bangga itu kok diacak-acak dan menghilangkan pepohonan di sana, yang juga tidak jelas nasibnya setelah ditebangi, terus hasilnya mana? Memang ajaib benar kok periode Gubernur DKI Jakarta saat ini. Gak kalah ajaibnya dengan cara DKI 1 dan DKI 2 menduduki tahta kepemimpinan di provinsi sebentar lagi akan berstatus mantan ibu kota Indonesia itu. Kalau ditanya skala kemungkinan terwujudnya Formula E di lokasi yang nowhere itu tadi, dari 0 sampai 10, saya kok paling mentok bisa kasih nilai 4 ya. Bagaimana dengan si Waters? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Jika Partai Buruh Said Iqbal lolos Senayan, rakyat dapat Rp500.000 per bulan, ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Partai Buruh yang resmi dibentuk oleh 11 organisasi buruh akan ikut dalam pemilu 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut saat ini Partai Buruh sedang berusaha dalam proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia pun menjelaskan bahwa pemenuhan syarat verifikasi KPU telah menunjukkan tren positif. Artinya, beberapa bulan mendatang syarat verifikasi akan selesai. Hingga pada saat ini, kepengurusan Partai Buruh telah disusun di 34 provinsi. Menurut Iqbal, susunan tingkat kecamatan sudah 40% dari total syarat dan dalam lingkup provinsi partai tersebut telah tercapai 100%. Ketua KSPI itu menegaskan bahwa partai yang diusungnya bertujuan untuk memastikan masyarakat bahwa terutama kaum buruh sebagai basis massa untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk itu, Said Iqbal memberikan janji-janji kepada calon pendukung apabila partai besutannya lolos verifikasi sampai ambang batas lolos ke parlemen. Salah satu janjinya adalah program pemberian dana bantuan Rp500.000 per bulan bagi 100 juta orang. Kita akan pastikan orang-orang mendapatkan kesejahteraan, tukang becak, sopir taksi, ojol, ibu-ibu penjual jamu dan masyarakat miskin lainnya. Jumlahnya berapa? 100 juta orang, sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Kita kasih Rp500.000 per orang per bulan. Apa susahnya memberikan segitu ke masyarakat miskin? Kita akan perjuangkan, kata Said Iqbal yang dikutip liputan6.com. Wow, dana yang fantastis. Bila 100 juta orang mendapatkan Rp500.000 per bulan, berarti partainya harus mengeluarkan 50 triliun per bulan dan Rp600 triliun per tahun. Duit dari mana, Bambang? Mau cetak uang sendiri atau dibayar pakai uang gaib? Jangan mentang-mentang kalangan bawah gampang dibodohi, lalu memberikan harapan palsu yang di luar logika. Lagi pula, pemerintah saat ini juga memiliki program bantuan dana bagi masyarakat kurang mampu, yakni PKH atau program Keluarga Harapan. Kita maklum saja bahwa Said Iqbal adalah caleg gagal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang kualitas orang-orangnya selalu membuat sensasi tanpa akal sehat. Masih dalam ingatan ketika PKS memberikan janji kampanyenya dengan pembebasan pajak motor serta SIM selama seumur hidup. Nah, begitu pula dengan Said Iqbal dengan janji bombastisnya memberikan sejumlah uang per bulan. Said tahu bahwa kebanyakan warga plus 62 sangat gampang diiming-imingi dengan sejumlah uang agar dapat memilih dirinya dan partainya. Ia masih memakai model pendekatan lama tetapi masih efektif dijalankan di Indonesia. Dengan memberikan janji-janji muluk yang membuat banyak orang-orang senang, tentunya diharapkan akan banyak yang mendukung partainya. Namun, jangan sampai Said Iqbal memberikan uang kepada rakyat Rp500.000, tetapi jika sudah terpilih, para buruh akan dipajak Rp1 juta per bulannya dengan dalih bayar iuran untuk anggota. Memang paling gampang kalau ngomong. Dia berpikir dengan janji muluknya seperti hidup ini akan mudah apabila mulut disumpal dengan uang. Bagi saya, tawaran ini merupakan cara yang tidak mendidik dalam berdemokrasi di tengah masyarakat. Berilah program yang benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak harus dengan iming-iming uang yang bisa membuat rakyat bodoh karena diperbudak dengan uang hasil pencitraan para politikus busuk. Yang mengherankan bagi saya, kok bisa ya orang ini masih menduduki sebagai ketua KSPI? Mau-maunya para buruh di Indonesia gampang sekali dibodohi dengan manusia ini. Ketika para buruh harus membayar cicilan bulanan dan diwajibkan membayar iuran anggota, Said Iqbal yang menikmati liburan bersama keluarga hasil dari iuran para buruh. Kan ngehe itu namanya. Padahal kalau benar-benar ingin memberi Rp500.000 per bulan untuk cicilan motor Honda CBR 250RR juga nggak cukup, bosku. Kalau mau lebih banyak pendukung, harusnya UMR dijanjikan 2 kali lipat agar rakyat seperti buruh tergiur dengan janji itu. Mungkin hanya rakyat bodoh dan lugu yang akan memilih politisi yang tidak memiliki akal sehat. Jangan beli janji-janji partai ini apabila bertarung di 2024. Kasihan dengan para pendukungnya apabila Said Iqbal dan kawan-kawan mewakili mereka di DPR. Jika Said Iqbal dan kawan-kawan meraih posisi di parlemen, mereka akan lupa dengan para pendukungnya. Ini seperti para politikus busuk lainnya yang telah menebar janji-janji muluk, tetapi sekarang tidak peduli dengan nasib konstituennya. Karena bagi saya, politisi yang sering mengumbar janji setinggi langit tidak akan pernah melunasi janjinya. Setidaknya, 50% janji yang terrealisir sudah cukup bagus. Dan jangan pula memilih pemimpin yang hanya pandai merangkai kata untuk menghipnotis para pendukung, tetapi akan menyesal kemudian. Jadi,
Pilihlah pemimpin dengan bijak dan menggunakan akal sehat serta hati nurani. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?